Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam podcast SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Podcast kita, bincang-bincang kita. Kawan-kawan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, kita bertemu lagi di episode kesekian yang tentunya lokasinya sudah berpindah lagi, tapi tetap saja di lingkungan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Dan saat ini kita sedang berada di depan gedung Greenhouse SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Baik kawan-kawan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, seperti biasa, kita akan berdiskusi mengenai suatu topik yang menarik untuk kita bincang-bincangkan. Nah, pada pertemuan kali ini sudah ada salah satu narasumber yang tentunya sekali lagi tidak akan asing di mata kawan-kawan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Suatmaji. Assalamualaikum Pak Dr. Andes Suatmaji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Isan. Terima kasih Pak Isan sudah berkenan kesempatannya untuk hadir ke sini, Pak. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa ketemu Pak Isan. Alhamdulillah. Nah, kawan-kawan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, beliaulah Bapak Dr. Andes Suatmaji, guru mata pelajaran ekonomi di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Dan tentunya kita akan berbincang-bincang kurang lebih selama 10 menit ini, ya, Pak, terkait ya. Dengan tema yang akan kita bahas, yakni pembelajaran mengenai informasi resesi, Pak. Ya. Nah, tapi sebelum kesana kawan-kawan, kita tanya-tanya dulu ya. Seperti biasanya kita tanya-tanya aktivitas Pak Suatmaji. Mungkin sebelum ke aktivitas juga mengenang masa lalu nih, Pak. Mungkin Bapak bisa menyampaikan sudah berapa lama di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta mengabdi nih, Pak. Ya. Dan kami juga ingin tahu aktivitas di rumah selain ya. Mengajar. Bisa saja Bapak ini punya talenta yang sangat banyak. Karena kawan-kawan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta ini sering menemui Pak Suatmaji ini bermain keyboard. Menulis di media massa atau surat kabar. Dan tentunya selain itu juga beliau sering kali mengisi kegiatan-kegiatan sebagai Master of Ceremony. Ya, nah, ya. Boleh nih Pak tahu kami tentang kegiatan-kegiatan Pak Suatmaji di rumah nih, Pak. Ya, terima kasih Pak Isan. Pertama-tama saya menjawab dulu bahwa saya itu masuk MUHI bulan September tahun 1996. Bulan September tahun 96. Betul. Pak. Jadi baru 27 tahun, baru Pak Isan. 27 tahun. Baru kalau 96 tahun. Ini umur saya baru 5 tahun. Iya, betul. Betul, dan perlu Bapak ketahui saya masuk MUHI itu beda dengan Pak Isan dan mungkin beda dengan guru yang lain. Oh. Guru yang lain pasti termasuk Pak Isan itu melamar dulu, baru diwawancarai, baru dinyatakan masuk atau tidak. Kalau saya tidak, Pak Isan, saya itu masuk ke SMA MUHI lamarannya setelah masuk. Ya, jadi jadi saya unik, Pak Isan. Jadi saat itu saya bertanya pada salah satu teman saya, Bu Susmiati namanya, ya, oh, iya, iya, senior Susmiati. Saya, itu Bu Sus, tempat SMA MUHI itu guru akuntansinya berapa? Satu Pak Suatmaji. Loh, muridnya kan banyak. Iya. Wah, berarti kurang Bu Sus, kurang. Nah, akhirnya dari situ saya memberanikan diri menghadap kepala sekolah. Pak kepala sekolah katanya di sini guru ekonominya guru akuntansinya satu. Iya betul. Loh, di sini kan muridnya banyak. Iya betul. Lah berarti butuh tambahan, Pak. Iya jelas butuh. Nah, waktu itu kepala sekolahnya siapa, Pak? Bapak Kastolani. Bapak Kastolani. Ya. Terus Bapak Kastolani mengatakan, "Bapak mau ngajar di sini?" "Ya iyalah, Pak. Ya. Monggo silahkan mengajar." Begitu. Lamarannya kapan? "Ya kapan-kapan." Gitu. Saya diterima dulu langsung mengajar. Diterima, kawan-kawan. Iya, dari pertanyaan dulu. Iya. Unik saya itu. Beda dengan yang lain. Melamar dulu. 7 tahun yang lalu. Iya. Melamar dulu. Ya. Kalau biasanya kan ngelamar dulu ya, Pak, ya, dites. Iya. Tapi kalau Bapak ini dulu ya, Pak. Saya bertanya dulu. Bertanya dahulu. Tidak ada tes, tidak ada wawancara. 27 tahun silam. 27, iya, betul. Nah, kalau di rumah nih, Pak. Ya. Kalau di rumah, mungkin selama Bapak mengabdi di SMA ya. MUHI, selain jadi kepala rumah tangga nih, Pak. Ya. Aktivitasnya apa lagi, Pak, selain mengajar nih, Pak? Saya itu adalah orang yang tersesat ke jalan yang benar, ya. Ini menarik, ya. Filosofinya tersesat di jalan yang benar. Lebih baik tersesat
tersesat kalau seperti itu. Gimana Pak ceritanya? Nih, Pak? Maksud saya, passion saya itu sebenarnya adalah bidang musik, bidang otomotif, bidang seni lukis. Otomotif, tadi belum saya sebutkan teman-kawan. Iya. Otomotif salah satu kegemaran dari Pak Suatmaji. Iya. Bisa diceritakan ya Pak? Bisa, jadi semenjak kecil saya itu senang sekali bergelut di bidang seni musik. Seni ya musik. Jadi saya sering menikmati musik, sering punya obsesi, wah kalau bisa musik itu alangkah bahagianya gitu ya. Punya grup atau ensemble jangan-jangan ya Pak? Jadi saya itu bergabung dalam ensemble musik anak dan remaja Indonesia Yogyakarta. Yang di sana saya duduk sebagai manajemen ya, bersama dengan tokoh-tokoh musik Yogyakarta seperti dokter dokter yang dari Institut Seni Indonesia itu ya saya lupa namanya, lalu dari SMM Sekolah Menengah Musik Indonesia, lalu pernah juga Pak Mahfud MD itu duduk sebagai manajemen, Ibu GKR Mas dan lain-lain. Saya paling tidak tokoh sendiri. Salah satu alat musik yang Bapak selalu pegang apa Pak? Keyboard. Piano ya, kawan-kawan. Iya. Ini jemarinya ini selain menghitung angka-angka juga seni ya Mas. Iya. Nah, selain musik Pak, tadi kan juga bisa disampaikan dunia pertunjukan ya Pak ya. Artinya kan di atas panggung. Ya. Jangan-jangan Bapak juga sering ini ya Pak ya, Master of Ceremony. Ya. Karena saya lihat juga sering mengisi pembukaan dalam sebuah perhelatan kawan-kawan, pernikahan atau sambutan-sambutan. Nah, Pak Suatmaji ini nih di Kasihan Bantul ya Pak bukan Kasihan ini mesaknya tapi Kasihan Kecamatan kawan-kawan. Nah, karena beliau juga tinggalnya di Kecamatan Kasihan ya. Di desa mana Pak? Di Desa Taman Tirto. Taman Tirto. Ya, Desa Taman Tirto, Kecamatan Kasihan. Betul Pak Ihsan, saya itu sering jadi MC, sering dalam perhelatan itu karena tidak ada yang lain. Sesepuh Pak. Di desa itu kan kalau namanya guru itu biasa, Pak Ihsan dianggap bisa, dianggap mampu gitu. Akhirnya keterusan, saya sering di mana-mana itu kadang-kadang saya menjadi MC ya. Lalu saya keterusan juga opsi saya yang berikutnya, saya juga aktif menulis Pak Ihsan. Dulu saya itu mungkin satu-satunya guru yang menjadi penulis untuk disiplin ilmu ekonomi pada harian terbesar di Yogyakarta saat itu, yaitu Kedaulatan Rakyat. Kedaulatan Rakyat. Selain musik, tadi juga disampaikan beliau juga aktif di dunia panggung serta menulis. Opini ya Pak ya. Iya betul. Okay. Betul. Tadi kayaknya sempat disinggung nih Pak, otomotif. Iya betul Pak. Boleh Pak otomotif diceritakan. Jadi Pak. Begini Pak Ihsan, dulu ketika saya masih kecil, saya itu pernah datang ke desa saya, saudara saya yang saat itu menjabat sebagai Dirjen Industri Logam Menengah dan Industri Logam dan Menengah. Itu Dr. Insinyur Suhartoyo. Itu saudara saya datang pakai hardtop yang bagus. Gitu. Di situ Bapak saya masih SD, saya masih wah ini mobil bagus amat, saya bilang gitu. Terkesiap sampai ingin menggemari. Lalu akhirnya dari situ saya punya obsesi, wah besok kalau saya bisa punya mobil, bisa punya mengembangkan hobi otomotif alangkah senangnya. Sehingga akhirnya dari situ saya mencintai otomotif, termasuk dikit-dikit lah jual beli motor, jual beli mobil gitu, sampai keterusan sampai saat ini. Begitu Pak Ihsan. Nah, cerita tentang tersesat ke jalan yang benar itu ini dari menarik. Hobi musik, hobi otomotif, hobi nulis, hobi MC, tapi ternyata saya menjadi seorang guru, Pak Ihsan. Kesesatan ya luar biasa. Tersesat, iya. Menjadi seorang guru dan beda dengan semua yang saya ceritakan tadi, beda. Biasanya konteks sesat itu negatif banget. Jadi positif semua ya. Jadi guru kenapa, Pak? Kok tiba-tiba udah enggak jadi mungkin yang lain, mungkin wira swasta kan? Kalau Bapak ahli ekonomi ini kan wira swasta kan pendapatnya lebih tinggi lah. Kalau guru itu kan ya tentunya kan pendapatnya sangat tinggi dalam hal
mimpi, cita-cita. Ya. Tapi di sini itu kan menjadi kan apa ya? Apa ya. Ini pengabdian dari ya. Mas Wadmaji ini? Kalau jadi guru, itu bisa mengcover semuanya, Pak Ihsan. Contoh, contoh. Jadi guru itu bisa mengekspresikan bakat musik. Bagaimana caranya? Menarik, ya? Saya kadang ketika mengajar jam terakhir, anak-anak kesel, anak-anak ngantuk, saya bilang, boleh Pak Suatmaji menyanyi? Boleh Pak, bisa Pak, bisa. Lalu saya nyanyi dalam bahasa asing. Ya, ya. Lalu anak-anak mungkin terkesima karena buruknya suara saya. Wah, kalau atau terkejut, saya tidak tahu. Tapi anak-anak jadi tidak ngantuk lagi. Oke. Ya. Lalu dengan mengajar ini saya juga mengekspresikan dunia otomotif saya. Dunia otomotif. Iya. Dari mana saya cerita sama anak-anak ya. Jadi orang hidup itu jangan monoton, tapi harus penuh variasi. Bapak mengambil contoh bapak sendiri itu ya mengajar, tapi ya sambil kalau ada kendaraan yang agak bisa diolah gitu, saya beli lalu saya jual kembali. Tiba-tiba selang beberapa saat kemudian ya berkali-kali ini terjadi. Ada anak ke ruang guru, Pak, motor saya dibeli. Oke, saya bilang gitu. Jadi ini apa ya? Tidak sekadar mengajar artinya tidak, bapak bisa mendimensikan hal-hal tersebut menjadi suatu pembelajaran yang empiris dibawa dengan menarik, dibawa dengan santai dan bapak menikmati kehidupan ini ya, Pak ya. Saya nikmati. Sangat nikmati. Ya, saya. Ini loh, ya. Dinikmati. Semua hal ambil yang kita suka, hukum baik-baik kita terapkan. Untuk masalah pekerjaan itu kan di dalam hal ini kan tidak sekadar bekerja ya, Pak ya. Betul. Artinya mengabdi kawan-kawan. Nah, ngomong-ngomong soal ekonomi kawan-kawan, tadi kita sudah mengetahui latar belakang sedikit tentang Bapak Suatmaji atau Bapak Dr. Andreas Suatmaji. Nah, kita juga ingin tahu nih Pak, kadang saya sebagai guru muda ditanya oleh Pak Didi, Pak gimana Pak pendapat Bapak tentang resesi dunia perekonomian saat ini atau keuangan saat ini, apa yang harus kami lakukan ya Pak ya sebagai peserta didik? Ada peserta didik yang tanya seperti itu. Nah tentunya saya dengan keterbatasan hal ini sulit untuk menjawabnya Pak. Nah, betul. Mungkin dari Pak Suatmaji selaku praktisi dan juga guru ekonomi bisa menjabarkan betapa apa yang harus kita perhatikan dalam dunia ekonomi ini, betapa mengerikankah atau betapa abainya kita itu. Mungkin bisa dijabarkan Pak kepada kawan-kawan. Ya. Dibilang mengerikan, memang mengerikan Pak Ihsan. Mengerikan. Resesi itu adalah puncak yang terbawah. Kalau saya ambil gambar ini, yang titik ekstrim terbawah itulah yang disebut resesi. Titik ekstrim terbawah ini. Ini disebut resesi ya. Jadi krisis ya. Titik yang terbawah ini krisis ya. B dan D ini krisis ya. Resesi itu sebenarnya adalah gerakan yang menuju ke bawah tapi yang bagian atas. Ini kan ada dua ya, ada di ini garis tren ya. Oh, garis tren. Nah, ini resesi. Ini depresi, yang titik terbawah ini krisis. Jadi resesi titik itu kayak gerbang krisis. Ya Pak ya? Iya, resesi itu gerbang. Baru pintu masuk, baru sudah pintu ngeri. Masuk, sudah ngeri. Ya. Pintu gerbang loh kawan-kawan, pintu gerbang. Coba perhatikan. Ya, jadi setelah resesi yang lebih ngeri lagi kan ya depresi. Lebih ngeri lagi lah di titik yang terbawah ini, krisis. Palung. Ya, palung terbawah. Ya. Iya. Nah, jadi begitu Pak Ihsan, orang harus tahu bahwa resesi itu baru awal dari kengerian, dari permasalahan, dari permasalahan ekonomi. Nanti kalau berlanjut nanti ke depresi. Nah, boleh tidak Pak digambarkan contoh salah satu bagian resensi, salah satu kasus katakanlah. Bisa. Yang paling simpel ya. Paling simpel begini. Jadi kebiasaan jelek saya nih cari yang paling simpel. Walaupun simpel saya harus menggambarkan secara utuh supaya tidak menimbulkan kesesatan. Nah. Ya. Jadi sebenarnya resesi ini kalau dalam skala dunia disebabkan karena tiga hal. Tiga hal. Satu itu adalah perang dagang. Perang dagang. Khususnya Amerika Serikat dan Cina. Yang kedua, perang antar negara. Perang antar negara. Baik Ukraina, baik Ukraina dan Rusia, baik Syria dan pemberontak yang ada di Syria, baik Myanmar dan penduduknya. Pokoknya peperangan yang terjadi secara sungguhan. Yang ketiga,
adalah adanya semacam yang ketiga itu adalah adanya COVID-19. Oh, ya. Masih bisa jadi masih, acuan masih. Enggak hilang-hilang. Iya, enggak hilang-hilang karena COVID-19 itu kan muncul dalam bentuk varian D, varian E, varian berikutnya. Ya, nah, ya. Tiga hal itu yang mengakibatkan terganggunya proses produksi dan distribusi. Sirkulasinya jadi terganggu. Iya, terganggu. Sehingga mengikatkan. Susah ini kawan-kawan. Iya, bahaya ternyata. Barang menjadi langka. Oh, iya kan kalau produksi terganggu, distribusi terganggu, barang kan langka. Iya, betul. Kalau barang langka, harganya mahal. Betul enggak? Betul sekali. Nah, ketika harga mahal itu, maka berhadapan dengan daya beli masyarakat yang lemah. Kenapa lemah ya? Semakin mahal harga barang ya semakin lemah daya belinya. Yang normalnya 10.000 ya. Tiba-tiba dua kali lipat. Nah, lebih itu kan melemah ya, daya belinya. Oh, ya kan? Ya. Betul, nah, betul. Kenapa terjadi pelemahan daya beli? Karena ada pengangguran, ada PHK. Oh, kenapa ada pengangguran, ada PHK, Pak Ihsan? Karena produksi yang melemah tadi. Oh. Produksi yang melemah mengakibatkan pengurangan tenaga kerja kan? Pengurangan tenaga kerja mengakibatkan pengangguran. Pengangguran mengakibatkan daya beli yang lemah, kan gitu. Oke. Jadi harga tinggi berhadapan dengan daya beli yang lemah. Gimana Pak Ihsan? Berarti ini masalah kompleks, Pak. Iya, masalah kompleks. Masalah kompleks yang tentunya harus kita ketahui musababnya, awal muasalnya, terus lanjut ke dampaknya ya, dampaknya. Pak ya. Dampaknya. Dampaknya nanti adalah terjadi stagnasi. Stagnasi. Kemandekan aktivitas ekonomi. Kalau udah mandek berarti? Nah, resesi. The end ya, Pak? Nggak, jadi krisis nanti. Resesi, depresi, krisis. Ya. Padahal resesi baru gerbangnya. Nah, baru gerbang, baru gerbang begitu, Waisan. Nah, ini peserta didik kan harus tahu ya, Pak? Ya, ya. Harus tahu. Kali, jadi mereka tuh ketika kita menjadi, kita kan kita saat ini sedang dilanda budaya konsumtif ya, Pak? Ya. Kita belum bisa menciptakan banyak hal katakanlah kita harus bisa membeli impor katakanlah. Nah, bagaimana kiat-kiat peserta didik ini agar tidak terlalu konsumtif sehingga tidak tergantung kepada hal yang tentunya bisa mereka hindari katakanlah. Misalnya tentang membeli produk yang seperlunya saja katakanlah untuk menghindari resesi yang akan kita terima gitu loh. Mungkin seperti apa Pak saran-sarannya? Sebelum saja, saya ceritakan dulu bahwa boleh, Pak Ihsan pasti mengira Warren Buffett, orang terkaya nomor 3 di dunia, pasti mobilnya mewah. Nah, pasti mengira pasti begitu. Mewah, nah, gitu, orang kaya, Pak. Kenyataannya, Pak, kenyataan beliau itu menggunakan Fiat tahun 75. Masih dipakai? Iya, pasti. Orang terkaya nomor 3 di dunia. Bukankah lebih mentereng Pak Ihsan? Wah, pakai produksi tahun 2000 ke atas. Mentereng saya pakai produksi Kijang 97. Nah, apa jawaban Pak Warren Buffett ketika ditanya, "Loh, Bapak kan orang kaya raya, kenapa kok mobilnya seperti itu?" Beliau menjawab bahwa kesederhanaan itu merupakan kenikmatan. Sedangkan kemewahan itu merupakan dosa. Jadi orang bergaya hidup mewah itu dosa. Dosa ya? Dosa. Ya. Kenapa dosa? Ya, beliau berkata, seharusnya kalau saya hidup sederhana seperti ini, kemewahan itu bisa dinikmati oleh orang yang lain. Nah, itu orang terkaya nomor 3? Orang terkaya nomor 3. Tidak hanya berucap, tapi juga sudah melakukan aktivitas itu sampai detik itu juga. Iya. Beliau mengatakan, saya pakai Fiat 75 ini pun sudah bisa mengantar saya ke kantor. Kenapa saya harus memakai yang lain? Nah, kan gitu. Jadi kesederhanaan itu adalah sebuah kenikmatan. Sedangkan kemewahan itu dosa. Berlebih-lebihan, ya, harusnya bisa dibagi-bagi. Iya. Ternyata dikumpulkan untuk beli mobil mewah. Nah, harusnya kan bisa disumbang-sumbangkan. Kan gitu. Jadi resesi ini juga menimbulkan kebijaksanaan ya Pak ya. Betul. Tapi jauh-jauh sebelum resesi juga kebijaksanaan atau wisdom ini harus sudah dibangun sedemikian rupa. Betul. Jadi budaya konsumtif yang berlebihan tadi atau tadi Pak Suarwaji menyampaikan tentang kemewahan ini bisa kita anulirkan kepada target kita ya sederhana. Iya, betul. Secukupnya. Betul. Dan resesi tentunya jika
menimpa pahit-pahitnya ya Pak ya, ada hadir di Indonesia khususnya atau di lingkungan sekitar kita, harapannya tidak terlalu mengacaukan banyak hal ya betul, Pak ya. Betul, kita betul. Sudah prepare nih Pak kita. Ya. Dan mungkin pesan terakhir nih Pak Sonoji, karena kita keterbatasan waktu ya. Nah, bagaimana tindakan peserta didik selain tadi hidup secukupnya, sewajarnya, itu bisa melewati masa resesi yang tentunya entah datangnya kapan, entah perginya juga kapan. Ini mirip suatu kecemasan nih Pak. Bagaimana Pak ini Pak? Ya, begini. Jadi ini perlu saya edukasikan kepada anak-anak ya, kepada para pelajar ya, baik di MUHI maupun di seluruh yang bisa dengarkan podcast kita. Iya. Bahwa ekonomi ke depan ini kita sudah melihat bahwa inflasi telah mengintai kita. Apa itu inflasi? Kenaikan harga ya. Okay. Ini sekarang realistis saja bahwa bahan pangan harganya naik. Nah, nanti kalau bahan pangan harganya naik, yang lain-lain akan naik, apalagi sekarang BBM sudah naik. Okay. Ya. Jadi inflasi ini mengintai kita. Harganya naik, yang naik, bisa menyebabkan kita menuju ke resesi. Iya. Ya. Inflasi. Okay. Hanya ada tiga cara untuk mengatasi perekonomian yang tidak rumit, menentu ini ya, rumit tidak menentu ya. Hanya tiga cara. Satu, tingkatkanlah pendapatan. Kalau bisa ya, seperti Pak Isan saya ya, bisanya nulis ya nulis, itu kan nambah pendapatan kalau bisa ya. Kalau anak-anak gimana ya, bisa misalkan upload konten apa, ditonton apa gitu. Yang kedua, kurangi pengeluaran. Kurangi pengeluaran ya. Jadi kurangi pengeluaran. Caranya bagaimana? Yaitu gaya hidup sederhana ya. Kembali lagi ke salah satu topik tadi ya Pak ya. Begitu. Yang ketiga ya, tingkatkan life skill, skill ya, life skill. Ya. Apapun Pak Isan, apapun ditingkatkan apapun ya. Bisa menyanyi ya, dilatih menyanyi, bisa menggambar, dilatih menggambar, apapun. Ya, Pak Isan harus tahu bahwa orang sekelas Ian Antono. Iya, iya. Ya, itu iya, gitaris yang paling top di Indonesia. Itu saja sehari berlatih 3-4 jam. Lah kalau Pak Isan dan saya mengaku top tidak pernah latihan, apa itu? Ya kan? Enggak mungkin. Enggak mungkin yang top saja latihan 3-4 hari. Makanya hanya tiga hal ya. Jadi tingkatkan pendapatan, kurangi pengeluaran, lalu pupuklah atau tingkatkan life skill-nya ya. Apa bakatnya, apa passionnya? Seperti itu Pak Isan, pesan saya pada anak-anak. Tiga hal penting kawan-kawan yang harus kita utamakan. Dan ini tidak berlaku untuk kawan-kawan siswa atau peserta didik, saya pun dan keluarga atau teman-teman jika kita harus kita getuk tularkan terkait informasi ini. Ini edukasi yang menarik banget Pak Sonoji. Akan tetapi tentu kita ada keterbatasan waktu dan tentunya mohon nanti Pak Sonoji berkenan lagi berbagi informasi terkait resesi ataupun inflasi tadi kita sempat dengar ya kan. Menarik itu kita jadikan perbincangan kita. Nah Pak Sonoji, sekali lagi kami dari Podcast SMA Madya 1 Yogyakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Pak Sonoji selalu sehat selalu dalam lindungan Allah SWT beserta keluarga, sehat selalu ya Pak. Amin. Ya kawan-kawan SMA Madya 1 Yogyakarta, demikianlah pertemuan kita pada sesi kali ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan like and subscribe channel kami di SMA Madya 1 Yogyakarta. Saya Iksan Nuansa bersama narasumber saya Bapak Dr. Andes Suatmaji. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see ya. Keren ya Pak ya.